Betul. Kita Especially boleh pakai yang antara lain. nama yang memang orang tak boleh nak stop mention dekat Twitter lah. Especially dekat Facebook ni memang masing-masing ada pilihan masing-masing kan. Tapi dekat Twitter, nama yang rasanya selagi ada senarai, selagi tu ada nama dia. It's Marlon Alex James. Dah yang masa ni, sekolah tau. Baru form 3, form 4 macam tu lah. Tahu Sarawak je. Tak adalah kenal sangat dekat tim-tim lain. Tapi nama Marlon Alex James memang lekat tau. Memang kenal. Padahal Dayang tak adalah follow sangat tim Kedah masa tu. Tapi siapa-siapa yang tak kenal Marlon Alex James, you make sure you are, macam betul ke uni fan bola Malaysia? Kalau you tak kenal, you jangan kata you fan bola lah. Macam tu lah. Sampai tahap macam tu tau. Apa nama anak dia kau cakap tadi? Apa nama anak dia? Kau kata dia sayang gila kat Malaysia sampai anak dia nama apa? Dia sayang gila dekat Malaysia sampai I perasan dekat Instagram ni. I dah lama dah perasan sebab kita memang follow dekat IG kan. Anak dia, nama anak dia, anak perempuan dia Melaya weh. Melaya. Serius lah? Mati kita. Tapi attached dengan Malaysia. Gila dah. Lan, lagi satu Lan. Tadi kita sembang pasal Cepita kan. Ada lagi satu import pelik yang dia ada impact dekat orang Malaysia ke? Siapa? Lamine Conte Junior. Dia kahwin dengan orang Malaysia kot. Kahwin dengan orang Malaysia? Ya Siapa lah? Gadis, okay. gadis mana ni? Yang terpedaya. Aku tak ingatlah nama, aku tak ingatlah nama, mungkin bini dia tu dah jadi Cik Kia. Aku tak tahulah, tapi dia kahwin dengan orang Malaysia lah yang aku tahu. Cik Kia. Viral tak Cik Kia? Viral gila Cik Kia. Tapi aku tertanya juga. Kalau okey, kita cerita bagi pihak budak-budak sekarang, sebab apa yang kita sembang ni mungkin budak yang tak lahir pada tahun 80-an, 90-an, dia orang tak faham tau. So sekarang ni kalau kau tengok nama-nama, ialah mungkin tahun start daripada 2000 sampai sekarang kan. Kau tengok nama-nama seperti Bambang Pamungkas, of course Francis Bobido, Paulo Rangel, sebab kau tengok ratio dia orang bukan dari segi skor gol saja, tapi dari segi impact dia orang dalam setiap satu game. Statistik diorang agak menarik juga. Botak, Lan. Aku kalau modern, Lan cakap dulu Lan. Botak cakap dulu. Pernah cakap dulu. Okay. Tak, aku kalau modern football ni, aku paling respect sekali Dixon Wakame. Sebab dia dah kat Kelantan, dia efektif. Dia pergi Pahang pun efektif. Dia dah balik, dia dah datang balik pun dia efektif. Dia still lagi Wakame. Masih lagi perlukan 2 orang atau 3 orang untuk block dia. Kecuali Cukur Adan. Cukur Adan datang seorang je. Aku tak faham Cukur Adan mengapa lah. Itu sebab dia bulldozer, bro. Bukan sebab Cukur Adan orang Melaka. Yes. Mungkin lepas Cukur Adan, mungkin Botak boleh block Wakame. Masa confident dia. Oh my god, Botak. Nanti orang bash you lagi, Botak. Tak, Botak.